Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Usman Dolan Pasar. Kita update kan kambing betina breeding teman-teman. Harga mulai dari 1.500.000 yang sebelah sini sampai dengan 1.650.000 paling mahal yang sebelah sini, guys. Sebelah sini, beda harga. Usia ya kisaran 1 tahun lebih teman-teman. 1 tahun pas pokoknya buat breeding pas. Ada yang darah, ada yang babon, laktasi 1 kali 2 kali teman-teman, maksimal 2 kali. Ini nih. Dan kambingnya jenisnya apa mas? Jenisnya seperti ini, bisa dilihat, bisa diarani dewe ini ya. Ini kalau menurut saya ini Bligon. Bligon itu campuran Jawa Randu sama PE teman-teman. Ini Bligon juga, ini lihat kepala-kepalanya kepala PE. Terus ada yang telinganya lempet nih, PE kelas pasar nih. Kalau minta PE yang bagus kita tidak jual, harganya 16 juta kita nggak jual per ekornya. Tapi kalau teman-teman beli yang PE-PE seperti ini 16 juta dapat 10 ekor ya. Seperti ini 16 juta dapat 10 ekor seperti ini. Ini PE-PE seperti ini loh. Loh, bagus toh PE kelas pasar, walaupun kalau PE kelas pasar. Ini pakannya muter ya, muter nih. Makanya kambingnya bingung mau ke kiri ke kanan ini. Makanya muter. Kita muter dulu. Pakannya apa? Pakannya kita campur komponennya, ada pakai roti, roti BS sama brand dan lain sebagainya, pokoknya campur-campur seadanya. Kita juga pakai kulit siapa ini? Kacang hijau. Kulit kacang hijau. Enggak sempat ngaret gitu. Tuh. Ini jenisnya tadi apa aja jenisnya? Ini pakai kelas pasar Jawa Randu seperti ini. Jawa Randunya yang bagus ya, Mas. Nah, yang seperti itu. Jawa Randu ini, Jawa Randu kepala merah, Jawa. PE kelas pasar ini kita paketan nih teman-teman, pengiriman minimal 10 ekor betina-betina paketan breeding. Nanti jantannya satu seperti itu. Itu PE kelas pasar juga. Jadi kalau jantan ini di harga sekitar TP kisaran 85 cm teman-teman, itu kisaran 3 juta setengah sampai sampai 90, 3 juta setengah sampai 4 juta ya. Jadi teman-teman punya uang 20 juta dapat kambing 11 ekor. Nanti kita carikan betina-betina yang bagus-bagus seperti ini, dikawinkan dengan seperti itu kan, kalau dibuat dijual di pasar harganya masih murah, tapi gedenya cepat, tentok tingginya ya cepat. Kambingnya juga cantik-cantik seperti ini. Nah, jantan juga ganteng-ganteng, teman-teman. Tuh. Ini Jawa Randunya, Jawa Randu yang bagus seperti ini baru makan ya. Nih, baru makan semuanya nih. Ini harga tadi berapa harga? 1.500.000 sampai 1.650.000. PE-nya juga lembek toh teman-teman. Telinganya bagus ini, teman-teman. Gitu. Bagus ya. Nah, itu bagus-bagus telinganya. Monggo silahkan. Kalau mau pesan, bagaimana cara pesannya? Gampang. Nomornya 0857278-6055, teman-teman. Chat nanti saya Sherlock. Kalau mau datang ke lokasi takut ketipu, teman-teman. Tapi kalau sudah percaya, bisa DP dulu boleh. Kalau misalnya belum percaya, boleh di COD atau cash on delivery di tempatnya panjenengan atau di kandangnya panjenengan. Oh, ini jantan ini? Jantan. Harga berapa ini, Mas? Nanti paketan 20 juta, 11 betina. 10 betina? Jantan. 10 betina, 1 jantan. Jantan. Nah, jadi 11 ekor ya? Nah, nanti jantannya seperti ini. Jantannya TB-nya kisaran 90 ini, Mas? 85 up ini. Jantannya seperti ini. Jantan oh, jantannya mantap. Nah, ini PE kelas pasar, teman. Telinganya juga panjang tapi yo rapi, teman-teman. Nah, rapi yo regane belasan, teman-teman. Tapi sih ini iki serang gagah iki ya. Telinganya udah enggak gagah ini. Tapi telinganya. Telinganya lumayan luas. Cuma badannya kurang panjang, teman-teman. Ya harganya cuma segitu, teman-teman. Jantannya seperti ini, betinanya ini. Harga teman-teman punya uang 20 juta. Terus misalnya mau beli paketan yang murah-murah, nah ini. Nih, ini 11 ekor teman-teman, teman-teman dapat kambing 10 betina, 1 jantan, dan kambingnya juga jantannya yang bagus, teman-teman. Ini seperti ini, loh, gede iki kan. Itu seperti itu. Belum dimakan yang jantan. Nanti untuk warnanya campur ya teman-teman, ada kepala merah, ada yang kepala hitam, ada yang hitam gitu teman-teman, ada yang merah. Tapi kalau request ya bisa, nanti request bisa. Ini kambing sudah kita karantina teman-teman, jadi misalnya ada yang pesan langsung kita kirim ini nanti. Ada yang pesan langsung kita kirim.
gitu. Tuh bagus-bagus teman-teman. Ini kenapa dia makan enggak makan? Udah habis tuh. Makanya berhenti makan. Udah habis. Makannya gampang teman-teman, pakannya gampang. Kita sudah karantina lebih dari 2 minggu ini teman-teman. 20 harinan kita karantina. Jadi insya Allah kalau yang misalnya berengan dan lain sebagainya bagus teman-teman. Enggak gagang ini bagus ini. Ya kelas pasar, enggak rapi tapi ya panjang ya, dapat panjangnya. Juga baik itu, tapi yang sebelah sana harga 1.800.000 teman-teman. Gede-gede soalnya. Nah ini. Diri-diri ada yang babon. Nah ini. Kambingnya makannya gampang. Ini pakai apa mas? Pakai polar ya? Polar ini mas. Polar. Mau yang tanya. Ini kalau mau pesen gampang teman-teman. Tinggal chat aja nanti kita kirim kambingnya. Pembayarannya bisa transfer, bisa di tempatnya panjenengan gitu. Bisa cash atau bisa di tempatnya panjenengan terus transfer juga bisa gitu. Senyamannya, seenaknya teman-teman. Yang penting kita kirim kambing sudah lunas sih. Kalau nggak lunas kita bawa pulang. Karena kalau nggak dibayar lunas nanti ya kasihan teman-teman. Kasihan yang nganter, kasihan yang melihara. Ini kan juga sudah dipelihara dan butuh dana teman. Ini makannya pakai roti loh ya, roti. Ini yang punya aja belum tentu makan roti tiap hari. Sekarang dipakan makan sore teman-teman. Silahkan kalau ada yang pesan. Mau dipakan nih? Mau kita sipakan? Oke. Ini jantan yang ini teman-teman. Nah jantan ini gede. Kalau betinanya kisaran TB-nya 70 up teman-teman. 70 up, 70 sampai hampir ke 71, 72 sampai 75 lah. Tuh, jantan ya hampir 80, 85 apa ini ke? Ini jantan seperti ini. Paket breeding 10 betina 1 jantan. Jantannya jantan yang bagus teman-teman, gede. Seperti ini kan kalau di pasar 4 jutaan ini teman-teman. PE kelas pasar yang bagus. Tuh. Memang belum dipakan ini, jadi kambingnya agak ngelempit perutnya. Tapi perkasa ini usia berapa ya Mas kira-kira? 1 tahun lebih Mas. 1 tahun boil berapa ini Mas? Boil 1. Baru boil 1, sejudu. 1 tahun setengah mungkin. Masih panjang masih panjang prosesnya teman, proses produksinya. Buat macak juga sudah bisa ini ya Mas ya? Wes, masuk Mas. Masuk. Sudah bagus. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, itu sedikit informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.